Aksi keprihatinan terhadap nasib korban tsunami di Selat Sunda terus mengalir dari berbagai daerah. Berapa hari yang terangkat? Di Langkat, Sumatera Utara, supporter PSMS Medan yang bergabung dalam Smack Hooligan Stabat, Kabupaten Langkat menggelar aksi galang dana di persimpangan lampu merah. Aksi keprihatinan dari supporter sepak bola PSMS Medan yang tergabung dalam Smack Hooligan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terhadap para korban tsunami Selat Sunda ini dilakukan di persimpangan lampu merah kantor Bupati Langkat. Aksi supporter sepak bola ini dibagi menjadi 3 titik dengan menggelar aksi yang sama. Para supporter bola ini mendatangi satu persatu kendaraan yang berhenti di lampu merah dan meminta bantuan seikhlasnya. Salah seorang anggota Smack Hooligan Stabat, Muhammad Alfa, mengatakan aksi ini sebagai bentuk solidaritas dan rasa keprihatinan terhadap nasib para korban tsunami di Banten dan Lampung. Aksi ini direncanakan selama 2 hari, dan seluruh dana yang terkumpul nantinya akan digabungkan dengan aksi galang dana Smack Hooligan di Kota Medan. Dari Smack Hooligan, Om. Smack Hooligan? Ya. Ini pendukung PSMS gitu? Ya. Ini aksi apa dibuat? Aksi galang dana. Untuk? Tsunami. Banten, Lampung ya? Ini baru hari pertama? Iya. Rencana mau berapa hari nih? Kalau bisa 2 hari. 2 harian ya? Ya, nanti dananya gimana? Dalam, dibantu dalam bentuk uang kah? Atau dikirim saja? Atau bahan pangan? Ya, itu dari ketua lah. Ya, tergantung pengurus nanti ya? Bisa uang atau dana, uang, entah, makanan-makanan. Ya, berapa titik nih hari ini kutipnya? 3. Ada 3 titik? Iya. Diharapkan dengan aksi galang dana ini bisa membantu nasib para korban tsunami Selat Sunda yang hingga kini masih berada di posko pengungsian. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan BINUS TV melaporkan.